ojek. Mas, nanti bawa motornya jangan lembut ya. Kalau sama saya yang penting safety. Ini pesanannya, Pak. Iya. Ini total jadi berapa ya, Mbak? Semuanya jadi sebentar. 300.000. 300.000? Iya. Mahal juga ya, Mbak ya. Pas nih, Mbak. 300.000 ya. Segitu ya. Oke, ini saya bawa aja punya ya. Makasih, Mbak. Sama-sama. Panen ya, air panen. Aduh. Hoi, Pang. Pucet banget lo kayaknya. Capek. Habis nganterin nih orderan makanan Mbak Mawar 10 rumah berentet. Weh, kayaknya bisnis OVO tuh lancar nih. Iya, alhamdulillah kalau begitu. Pang, 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 Pri, Zom, gua. Ya, Odet lu, Odet, gua tahu. Maksud gua udah nemu maling motornya Mul. Di mana? Gua nemu maling motor Mul di minimarket. Ayo, kita ke minimarket. Terus, gua ikutin sampai jalan Cepedak, terus, berhenti, ngilang tuh orang. Jadi kalau begitu lu bukan nemu dong namanya. Emang belum nemu, cuma maksud gua, itu orang pasti ada di seputaran situ, daerah situ maksudnya, Pang. Geng, tunggu apa lagi? Kita bersiap nih untuk ngebuktiin bahwa ojek pangkalan sini bukan anggota dari Curanmor. Nah, bener tuh, setuju gua. Oke, kita bergerak sekarang, siap! Oke, Jack. Misi, Mbak. Saya dari ini, Oke, Jack, mau nganterin makanan untuk Pak Bayu. Di sini mah nggak ada yang namanya Pak Bayu, Mbak. Adanya yang punya rumah ini namanya Pak Deddy. Pak Deddy. Sebentar, Mbak. Tapi bener kok, Mbak, ini pesenannya dari Pak Bayu. Ini alamatnya di Jalan Palem 7, nomor 17, kan, Mbak? Iya, bener, Mbak. Tapi di sini nggak ada namanya Pak Bayu. Adanya namanya Pak Deddy. Masa orderan fiktif sih? Mana 300.000 lagi ya? Mbak, jadi yang bayarnya gimana, Mbak? Mbak, jangan. Saya nggak punya uang. Mungkin tetangga sebelah kali, Mbak. Ya, permisi ya, Mbak. Ya, Mbak. Tunggu dong, Mbak. Malah masuk lagi. Duh, 300.000 kan lumayan. Ada yang mau ngerjain aku nih. Kemana ya? Allah. Mbak, tunggu. Dari Oke Food. Iya, betul. Pesanan ayam merica bukan? Iya, Bapak ini Pak Bayu. Iya, saya Bayu, Mbak. Maaf, itu tadi pembantu baru saya. Oh, syukur deh, Pak. Hampir aja saya rugi 300.000. Ini nih, ya. Orderan Bapak. Baik. Ya. Ini, Mbak, uangnya, Mbak, ya. Plus tip. Oh, iya. Terima kasih. Ya. Jadi, ayo. Aku udah lapar nih. Makan yuk. Iya, sayang. Ya. Oh, iya. Terima kasih, Mbak. Iya. Silakan menikmati, Pak. Oh, Deddy, Bapak. Bapak, Pak Bayu. Pak Bayu, Deddy. Dasar si Mbak. Aduh, itu kan motornya Mbak Naya. Oh, gawat. Jangan-jangan curi nih. Bang, bentar. Bang, ntar dulu, Bang. Bayar dulu, Bang. Ya elah ntar, bentar. Gue balik lagi sini. Ya elah ntar. Udah ntar, aduh. Bentar. Balik lagi, Bang. Iya, balik lagi gue. Nih, sini semua. Nih, tahan. Di sini, titik terakhir. Sudah di begitu, sini? Menghilang. Ini. Tuh. Dia? Iya. Dari situ udah kehilangan jejak.
Kalau begitu, lu berdua cari ke arah situ tuh. Ya, sini. Ya. Lu berdua ke sana. Situ. Iya. Terus lu sendiri ngapain pang di sini? Ya. Gua kan berdua di sini. Nah, kok berdua dong? Eh, kita kerja lu di situ. Lu kenapa jadi nyengor? Kan bagi-bagi tugas gua di sono di warung. Ya, buru jalan ngapain ngejedok di sini? Burs, jals. Woi. Berhenti. Teriak-teriak motor. Ini kan preman yang di rumah Naya. Aduh, jangan kencang-kencang, ah, ya. Mas. Enggak. Saya jatuh. Maaf, Bu. Tadi saya jatuh di mana, Mas? Mas, saya takut. Maaf. Saya takut, Mas. Aduh. Mas, berhenti. Aduh, tambah kencang aja. Boni, kamu gak jajan? Ngapain liatin aja? Enggak, aku lagi nabung. Buat apaan nabung? Kamu mau beli mainan? Motor papi aku kan hilang. Jadi, aku gak boleh boros dulu. Oh, gitu. Kasihan. Udah deh, mau jajan aku buat kamu aja deh. Makasih ya. Ya, teman kayak mau baik. Kalau ada duit harus ditabung. Ke abang mainan. Bang, beli bang. Wah. Berhenti lo. Abang. Ngapain lo pakai motor Mbak Naya? Lo maling ya? Enak aja. Saya bukan maling bang, beneran. Iya ini emang motornya Naya, cuma Naya itu lagi pinjemin motornya sama teman saya, si Mul. Nah si Mul pinjemin motornya ke saya. Saya bukan maling bang, beneran. Ah bohong lo, aku lo, lo maling kan? Bukan. Ya, bang, gini aja deh, kalau emang abang kenal sama Naya, abang telepon sekarang coba tanya motornya hilang apa enggak. Coba bang. Diam lo, jangan kabur. Iya bang. Halo Mbak Naya. Ini saya Juki, Pak. Mau ngasih tahu, motor Mbak Naya hilang ya? Hah, kebetulan nih, malingnya udah saya kenain nih. Udah saya tangkap depan mata saya sendiri. Hah? Kagak hilang? Gitu ya? Iya. Ampun, Pak. Iya, Pak. Iya, makasih, Pak. Hilang nggak? Nah, ngejar-ngejar aja, main nyangkain aja. Dibilang saya bukan maling. Bilang dong dari tadi. Lu pinjemin motornya. Jadi gua enggak capek-capek ngejar lu. Ya abangnya aja yang doyan banget ngejar saya. Udah saya mau narik. Awas, lu denger baik-baik. Jangan deketin Naya. Kalau enggak, nih. Ngapain lu, Dad? Gua jangan ngerti. Bang, ngapain sih celang kriuk? Maaf ya, Mbak. Pokoknya sekarang saya anter Mbak sampai tujuan dengan selamat. Nggak ngepot-ngepot lagi, nggak ngebut-ngebut lagi. Yuk. Saya turun di sini aja. Ya, lu jangan marah, udah. Ya, mohon maaf, ntar komplain lagi ke kantor saya. Yuk, ayo. Mas, di sini kan rumah majikan saya. Jadi saya di sini aja turunnya. Jadi udah nyampe di sini? Ya udah lah. Ini tujuannya? Iya. Bilang dari tadi. Tapi saya kayak perasaan kenal nih. Ini kalau nggak salah tempatnya Rizky ya, Mas Rizky kalau nggak salah. Jadi Mas kenal ya sama Pak Rizky? Kenal. Oh, itu majikan saya, Mas. Oh. Dalam aja yuk. Ngapain? Sama Pak Rizky. Ayo, saya sekalian ngambil duit nih.
Ketinggalan uang saya. Astaga. Gokil, mobilnya banyak banget. Ih, motornya juga keren-keren. Asik. Mahal deh pasti mobil beginian. Iya, Bang Seno. Ngapain Net di sini, Net? Junet di sini ada perlu, Bang. Bang Seno di sini ngapain? Habis nganterin penumpang ke sini, lagi nungguin ongkos. Oh, drop off dari sini ya? Iya. Bang Seno, mending keluar deh. Ngapain? Nah, kan saya lagi nunggu ongkos di sini. Enggak, Mbak. Mbak, Mas, apa? Udaranya sini enggak enak. Enggak baik buat kesehatan. Masa? Oh, iya. Tadi disuruh tunggu di sini, ini perasaan. Iya. Ayo, Mas ya.